Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian kemudian rukyah dan santunan yatim juga para janda. Setiap hari Kamis dilakukan di musola Islamiyah, musola Gusti Kasuran. Pada hari ini kita perlu merukyah beberapa donatur yang sakit dan mendoakan dengan ajab-ajab khusus. Ingkang kula hormati Abah Haji Sunarto, kemudian ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken. Terus saya jelaskan singkat apa artinya rukyah. Rukyah itu mengaji, dikir-dikir, dan berdoa dikhususkan untuk menyembuhkan penyakit medis dan non-medis. Nah, bagaimana caranya saya sebagai ulama mengajak ibu-ibu menyembuhkan penyakit diri kita sendiri dan donatur? Satu, kita harus ke dokter. Ibu-ibu, nggih. Tetap kita harus ke dokter secara medis. Kemudian terapi, nggih. Terapi atau herbal tetap kita butuhkan. Dan yang ketiga adalah rukyah di sini. Jadi tiga cara penyembuhan penyakit kita gabung di musola atau majelis rukyah dan yatim ini agar kita tidak menyimpang dari kode etik kesehatan. Nggih. Mboten ngarang-ngarang sak karepe ibu-ibu, nggih. Penyakit medis itu apa saja yang kita bantu sembuhkan? Yaitu penyakit lambung, linu, ginjal, kolesterol, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Non medis, contohnya kemasukan jin, jadi indigo itu harus dirukyah. Kemudian judulnya dihalangi oleh jin-jin. Kemudian orang yang berumah tangga 5 tahun ke atas tidak hamil-hamil, katanya dokter tidak mandul tapi tidak hamil-hamil, itu perlu dirukyah. Nah, berarti itu penyakitnya medis dan non medis. Maksudnya non medis bagaimana? Lo katanya dokter kan tidak mandul, ya kan? Itu medis. Non medisnya ya berarti itu termasuk rahasia Gusti. Rahasia Gusti Allah, ya makanya non medis, ya kan? Medis sudah ke dokter. Non medis rahasia Gusti Allah, berarti benihnya belum digabungkan dengan Gusti Allah, berarti diirna Gusti Allah dikengkeng kerja kali yatim dan apa dan ulama dikengkeng dari dungonan ulama dan majelis yatim, berarti dikengkeng buatan asal song bong nih kik nggak ada anak nih kan. Nah itu maksudnya medis dan non medis. Dan yang kita doakan pada hari ini yaitu Abaji Sunarto yang terhormat sekeluarga, sama Abaji Sukajianto sekeluarga PT Duta Bangsa termasuk Sampurna, Mbak Konita, kemudian tes PNS tahap akhir, kemudian dua yang diambil ranking kali dari setiap ibu. Ya, Mbak Konita lolos tes PNS, tinggal tes, masih tes lagi. Kasih tes lagi. Nah, Mbak Konita sudah lolos, masih tes lagi, tapi kemungkinan besar berhasil nanti. Betul, saya bayar, gitu. Mudah-mudahan Mbak Konita ini sudah tes, tinggal terakhir, dan lolos. Dan yang lainnya, Mbak Iwin sama Mas Chandra, gitu. Enggak yang lainnya, selain Mbak Konita. Mbak Iwin dan Mas Chandra amalnya diganti Allah di luar 70 kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Karena kita semua yakin kalau kita sudah sedekah zakat ke majelis yatim dan majelis rukyah, tidak mungkin orang beramal itu terus miskin, gitu tuh, geng. Orang beramal pasti tambah sugih, tambah kata rezeki ini, pintu rezekinya akan terbuka lebar kanan kiri kalau gitu. Amin Allahumma. Amin. Kalau kita yakin, mantap percaya Gusti Allah. Kalau kita tidak yakin, tidak mantap, tidak percaya Gusti Allah, ragu, maka Allah akan marah. Nah itu bilangin. Maka kita yakin semua donatur-donatur yang amal di sini, amalnya akan diterima Allah baik langsung. Amal itu ada 3 macam cara menerimanya. 1 langsung, 2 pelan-pelan, 3 di surga. Amin Allahumma. Amin. Jadi amalnya Mbak Chandra, Mas Chandra sama Mbak Iren
tidak langsung ini kan diterimanya, tapi pelan-pelan diberi sehat, tidak bolak-balik masuk rumah sakit jutaan nih. Kecelakaan bisa sampai 10 juta nih dan lain-lain, nyawa mboten kena dirogoh miliaran nih. Maka itu rezeki pelan-pelan, lainnya nanti selain di surga pelan-pelan akan banyak rezekinya 70 kali lipat tak terduga. Amin Allah. Amin. Amin. Nanti dirasakan 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun banyak rezeki tak terduga. Kemudian Abadi Sunarto sekeluarga dan Abadi Sutadianto PT Duta Bangsa dan semua donatur didoakan diberi barokah yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Diberi sehat afiat. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Barokah umur. Amin. Banyak amalnya. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Anak cucu yang sangat soleh-soleha. Amin. Dan amalnya diganti Allah 70 kali lipat. Amin. Di akhirat langsung masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Amin. Semua masalah-masalahnya akan segera tuntas baik di kantor atau di rumah. Amin Allahumma. Amin. Kemudian ini tadi telah Bapak Haji Sutadianto dan Bapak Haji Sutadianto sudah didoakan. Kemudian doa rukyah ini banyak satu keluarga mengirim doa 20 orang. Nggak apa-apa, kita harus ikhlas. Pertama Abah Haji Iwan. Abah Haji Iwan dan istrinya Ibu Haji Isna ini sekeluarga minta doakan mudah-mudahan, dan Mas Rehan, Mas Javier, mudah-mudahan pengusaha toko emas bulan purnama keluarga ini toko emasnya diparingi laris walaupun ada krisis kor, mudah-mudahan tetap laris diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Entah langsung pelan-pelan pokoknya banyak rezeki, bahkan di luar toko emasnya ada banyak rezeki, buktinya toko emas ada krisis. Cafe top diobrak-obrak polisi, villa rebut ditirakati terus. Walaupun ada krisis, tapi sekarang Abah Haji Iwan pengusaha toko emas bulan purnama sepeda ini punya usaha yaitu bisnis online masker, langsung laris luar biasa. Mulai ke pabrik jadi jeragannya laris. Amin Allahumma. Amin. Itu rezekinya tak terduga. Usaha sebelumnya dicoba krisis tapi tetap lancar. Maksudnya sedikit ada cobaan virus, tapi bisa usaha lain nih. Pegawainya banyak, maka rezekinya banyak, bisa ngasih terus. Selain toko emas tadi, kapital yang sekarang masih diobrak-obrak polisi, mudah-mudahan lancar pembelinya tidak terlalu bergerum, apa kumpul bareng, apa kumpul terlalu rame nih, titik-titik pokok laris nih. Nah, pelanggannya titik-titik pokok laris, soalnya Pak Haji ini juga dulu kepala polisi nih kan, pimpinan polisi Kapolresta Trenggalek. Lah makanya itu kita bekerja pokoknya jangan terlalu berkerumun rame-rame nih Pak Haji. Kalau beli ke warung langsung bawa pulang nih Pak Haji. Kalau rame-rame kita pulang biar nanti obrak-obrak. Karena semua orang butuh nafkah gitu bu ya. Ini gak nyolong apa mana sakit napi di penjara kata dikeluarkan Pak Haji. Untuk tambahan di kampung akhirnya saya enggak. Sekarang kabur dulu ini 90% KB kemalingan. Walaupun nanti tidak keluarkannya, dikeluarkan kan maling kita banyak. Kita ambil hikmahnya, kita yang timas pada nih. Urus sodako dan rupiah ini dikeluarkan ini. Tapi toko emas bulan purnama villa rebut, mudah-mudahan barokah laris. Bisnis online masker dari toko emas bulan purnama mudah-mudahan semakin laris luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Kemudian karena ada ini, ada napi-napi yang dikeluarkan dari penjara karena kor ini, maka kita pagri toko emas bulan purnama, kafe top dan villa Rockwood kita pagri dan rumahnya dipagri di majelis rukyah ini, mudah-mudahan napi-napinya tidak masuk ke tokonya Abah Haji. Abah Haji Iwan dan usaha lainnya tidak ada yang dirampok nggih Bu nggih. Tidak ada maling, tidak ada rampok wis dipagri di majelis rukyah. Lah nek pamane rampoke ndak nyolong blas kan ndak mungkin. Mesti maling itu pekerjaannya, kalau nyolong ke mana? Ya terserah malingnya, terserah Gusti Allah, mungkin yang kurang sedekahnya, kurang zakatnya nih. Sing sombong-sombong itu kesane dicolong kula ndak mboten ndongan elek nggih. Gusti Allah ngatur dhewe nek wong medhit sombong ya dicolong urusannya Gusti Allah nggih Bu nggih. Kita ndak mau tahu, kita yang penting nuruti orang-orang yang soleh yang
zakat dan sedekah ke majelis rukyah kita selamatkan. Nek kabeh wong selamat ana nang neraka nggih Bu nggih. Kabeh di rukyah kabeh didongakno sing bukan donatur didongakno kabeh. Engko ndak nang neraka lah ndak mungkin nggih. Pokoknya yang ke majelis rukyah baik jamaah saya donatur semuanya di rukyah dan didoakan barokah sampai akhirat banyak rezekinya, penyakitnya dikurangi, ya kan? Kita tidak ngurus orang lain ya, ngurus yang berhubungan dengan kita, umatnya saja kita doakan tobat nih. Dan tobat itu tidak gampang hidayah, kita hanya mendoakan saja. Kemudian selain tadi kita paduri apa napi-napi yang keluar dari penjara itu jangan sampai ke rumah Pak Haji Sunarto, ke rumah saya nih, jangan ke rumah, jangan masuk ke tubuh emas dan semua donatur-donatur jangan sampai dileponi maling nih ibu-ibu nih. Kemudian penjualan properti untuk pembagian warisan keluarga almarhum Abah Haji Sofeh sekeluarga, mudah-mudahan propertinya dulu sukses, sudah laku 4 miliaran atau berapa, sudah sukses yang pertama untuk warisan keluarga dokumen tadi. Properti yang kedua dari istrinya atau ibunya almarhumah Ibu Haja Kukomimah menjual tanah sekitar berapa miliar saya tidak tahu, pokoknya yang penting Allah Maha tahu ibu bung ya. Kita ru'ya kita tirakati mudah-mudahan properti di Malang milik almarhumah Haja Kukomimah Ibu Haja Kukomimah segera langsung laris, langsung laku, langsung gol, langsung cair. Amin Allahumma. Amin. Menit cair menit tiap bulan dikirim terus sama Ibu Haja Isnaini. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Mas Rehan, keluarga atau anak dan saudara-saudaranya Abah Haji Iwan Tuku Mas Bulan Purnama Malang. Mas Rehan, Mas Javie, mudah-mudahan jadi anak soleh, ahli ibadah, sukses dunia akhirat. Amin. Almarhum Abah Haji Soke, Ibu Haja Mutomimah, orang tua saya Beninani Abah Haji Abdullah, ayah saya Bunyai. Kemudian orang tuanya Abah Haji Sunarto, kakek neneknya dan mertuanya yang meninggal, mudah-mudahan semua dosanya disucikan Allah dan masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Bapak Irwan, mudah-mudahan paketnya cepat naik, keluarga Tuku Mas Bunda Purnama. Bapak Ibnu, dokter gigi Ibu Vivi, itu keluarganya Tuku Mas Bunda Purnama, mudah-mudahan segera hamil, punya momongan. Amin Allahumma. Amin. Makanya di rukyah bareng-bareng di sini. Ibu-ibu enggak boleh ngomong, nek ngomong nanti enggak tak kasih amplop nggih. Kemudian Mas Abid Radiansyah, mudah-mudahan ini minta jodoh yang terbaik, yang soleh, solehah, cocok dengan Mas Abid. Mas Abid Radiansyah Malang, bibit bapak bebek cocok. Amin Allahumma. Amin. Pak Yuzi, Pak Mukhlis, Bu Pipit Yuris, Bu Selvi, Pak Fadol, Bu Lorin, Bu Novi, Pak Ari, Bu Kiki. Nah ini Pak Ari, Bu Kiki mudah-mudahan diaturi segera hamil oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Pak Adi, Bu Ferry, Pak Rudi, Bu Hani, keluarga besar almarhum Abah Haji Soket, Tuku Mas Bulan Purnama Malang semuanya ini 20 lebih. Mudah-mudahan ajaknya diijabahi. Amin Allahumma. Amin. Yang sakit diabetes, kolesterol dan lain-lain penyakitnya segera dibersihkan dalam suci Allah. Amin. Dan juga tidak sering kambuh. Namanya penyakit ini kadang kambuh setelah dirujuk ini, mudah-mudahan tidak sering kambuh. Kalau kepepet kambuh sebelum kambuh di rukyah di rumah, di sini di rukyah, donaturnya juga merukyah di rumah agar tidak sampai kambuh. Sih gejala-gejala di rukyah, di sini di rukyah, di sana di rukyah, dia tidak kambuh lagi. Nek kepepet kekeselan, kakean duit, kecapean, sakit, tak bisa tidak parah-parah, mudah-mudahan sakitnya segera sembuh, tidak lama-lama. Amin Allahumma. Amin. Jadi kita meminimalkan penyakit. Kemudian lawyer pengacara Mas Aris, mudah-mudahan penyakitnya kolesterol, diabetes, liver tidak sering kambuh, sehat, banyak uangnya dan segera cair karena pengacaranya. Amin Allahumma. Amin. Ibu Ermi, Mbak Renop, Mas Adam, Mbak Maretta, mudah-mudahan diberi barokah selamat, sehat, banyak rezekinya, hajatnya dijabahi. Kemudian salon Maretta laris, terapinya laris, punyanya Mbak Renop atau Maretta. Amin Allahumma. Amin. Ibu Bidan Dia, mudah-mudahan ibu bidan dia tadi zakat
dibagi lebihnya nanti untuk setiap pemis ibu itu karena tidak pernah libur gitu. Ibu bidan dia mudah-mudahan diberi barokah selamat sehat banyak rezekinya sukses demi akhirat. Amin. Nanti mudah-mudahan lolos tes pegawai negeri. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Ibu Ilma, ibu bidan Ilma di Kelurahan Bukulor, bidan Bukulor. Mudah-mudahan diaturi Gusti Allah jodoh yang tepat soleh. Nggih. Jodoh yang tepat soleh karena minta doanya minta jodoh diaturi jodoh Gusti Allah yang soleh derajat dunia akhirat dan jadi bidan kalkan barokah selamat banyak rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Ibu Haja Luki jerakan doa jerakan rosokan untuk anaknya Mas Pras, Kadiaan, Mbak Ike dan Haji Luki sekeluarga diparingi barokah selamat amannya diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Kemudian saudara saya di Malang dan Bali yaitu Abah Haji Dr. Tony, Ibu Haja Endang, dulu Direktur P3KI sekarang di rumah pensiun. Mudah-mudahan diberi sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Ibu saudara saya di Bali jadi dosen dan juga jadi pengusaha event organizer. Mudah-mudahan walaupun ada krisis kor di Bali, mudah-mudahan segera bersih penyakitnya dan tetap usaha event organizer dan dosennya lancar rezekinya diganti Allah 70 kali. Bapak Irwan mudah-mudahan usahanya di Bali lancar, barokah sehat, rezekinya 70 kali. Ada lagi sing cantrik keluarga-keluarga emas bulan purnama Malang yaitu Mas Reza Pratama ada lockdown di London. Dan adik Trisi kuliah di Australia ada lockdown. Mudah-mudahan Mas Reza Pratama dan adik Trisi yang di Australia dan di London itu diberi barokah selamat. Siapa lagi yang panjang umur? Walaupun ada lockdown ya itu tadi barokah selamat sehat banyak rezekinya. Nanti kuliahnya cepat lulus dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nanti kalau tambah sukses nanti insya Allah kirim ke titip tubuh Mas bulan purnama untuk ibu-ibu. Nggih. Amin Allahumma. Amin. Jadi ibu-ibu enak dapat barokah ilmu doa berkat atau setiap pemis dapat sembako. Nggih, di luar itu undangan kalau gitu yang yatim-yatimnya terus tubuh emas itu selain ngasih amplop, ngasih apa nanti kasih kain. Atau dijahitkan juga untuk seragam ibu-ibu berapa juta ibu-ibu nih. Nggak cukup 5 juta dari tubuh emas nih. Itu baju dan amplop itu. Amin Allahumma. Amin. Nah kan ibu-ibu tadi ala ada tukaran-tukaran nggak mau. Lain kali kalau tukaran saya ingatkan mendingan pulang. Saya nggak usir pulang satu kali nih. Lain kali nggak tukaran mendingan pulang. Kati undang satu kali. Ini mendingan nggak tukaran usir lagi. Sampai tukaran 5 kali 10 an aja nggak sampai itu nih. Kesel aku tuh stres nih. Saya nyarikan dana orang 30 ini kalau nggak datang tak parani ke rumah ini. Ya, saya tuh stres mati dong tambah naik terus nih. Melindi, si buyar si siapa gosok si buyar. Jamaah buyar si siapa gosok si buyar. Mendingan buyar si ji telung puluh ini awet ya. Nggak usah tukaran tuh kalau ini. Nanti saya masuk stres itu. Mbak Alifa, Wayuning, Mbak Alifa, Wayuning Asusi. Mas Agung Rahadi, mudah-mudahan segera punya momongan. Amin Allahumma. Amin. Barokah selamat sehat banyak umur banyak rezekinya. Semuanya kita sudah sebutkan. Mari ru'ya kita lanjutkan mengaji dikit-dikit dan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa min syarri ma qasada fil qulubi wa min syarri hasidin idza hasada.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan dari barang diulat barangnya kullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi rabbi wa tab. Maafnya anu wa makasas. Saya selama rendah kalabi wa mpratu amma atam atam. Hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Itu yang paling hebat Gusti Allah, makanya kita insya Allah semuanya sukses. Amin. Amin. Yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniat, sesungguhnya diterima atau ditolaknya suatu amal itu tergantung dari niatnya. Karena saya donatur itu niatnya lillahi ta'ala karena Allah dan ikhlas, insya Allah amalnya diterima Allah. Diterima kalian Gusti Allah. Buktinya setiap pemimpin tak pernah libur, berarti amal yang diterima sekarang dan seterusnya. Amin Allahumma. Amin. Karena tadi saya menjelaskan, kalau kita yakin dengan kebagusan mantap, berarti terkait Gusti Allah, berarti punya iman, hajanya akan pun fayakun. Kalau kita tidak yakin, tidak mantap, tidak percaya Gusti Allah, berarti tidak punya iman, berarti ragu, Allah akan marah. Nah untuk bilamin, kalau kita ragu, tidak yakin, tidak mantap, tidak percaya Gusti Allah, tidak punya iman, Allah marah, hajanya ditolak. Nah untuk bilamin, kembali ke positif tadi, kita harus yakin, mantap, percaya Gusti Allah dengan kebagusan, hajanya akan pun fayakun. Amin Allahumma. Amin. Dan juga ada makolah. Makolah, makolah itu ringkasan dari hadis-hadis, diringkas suatu makolah oleh ulama. Ulama suatu seorang imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh serius suatu kebagusan maka akan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Tanda-tandanya ada, ditolak atau diterima amal itu kan kata terserah Allah, itu secara tasawuf kan orang-orang oh diterima tidak diterima urusan Gusti Allah. Ustaz sok pinter, kiai sok pinter, Gus Sofi sok pinter, bukan. Itu secara tasawuf ditolak, diterima suatu amal secara tasawuf itu urusan Gusti Allah. Tasawuf itu langsung kepada Gusti Allah, kita enggak ngurus. Tapi kalau secara fikih ada tanda-tandanya, amalnya itu ikhlas dan istiqomah dan dibuktikan kita sukses setiap kemis, itu tanda-tandanya berarti donaturnya rezekinya lancar dan semakin sukses. Amin Allahumma. Amin. Mari kita dikit-dikit dan doa penutup sebagai doa agar hajat-hajatnya semua donatur diterima dan dicapai segera sukses, dan juga dirugikan yang punya penyakit tadi, contohnya Abang Haji Ciwan dan lain-lain dari Malang, mudah-mudahan penyakit kolesterol, darah tinggi dan lain-lain semuanya segera sembuh. Amin Allahumma. Amin. Inilah Abang Haji.
Iya karena aku dua. Surat al-Fatihah. Nih bilah.